Kita ketahui bahwa hampir 2 tahun lebih, seluruh dunia, khususnya Indonesia, berjuang dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19, yang mana sebagian besar provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan jarak sosial atau social distancing, menjaga jarak fisik satu sama lain, tetap tinggal di rumah, dan bekerja juga belajar di rumah, hingga akhirnya kebijakan tersebut berangsur-angsur membaik menuju new normal. Sementara itu, berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia, seperti gerakan radikal, penghancuran kultur budaya melalui derasnya era globalisasi semakin gencar, sehingga mengancam terjadinya degradasi moral di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dapat disimpulkan, rasa nasionalisme di masyarakat terhadap pengimplementasian 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, masih kurang pemahamannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk memfilter hal-hal tersebut, terutama menyaring masuknya paham yang dapat mengancam keutuhan NKRI, pada 18 Mei 2022, bertempat di Mampiri Cafe and Resto, seputaran Jalan Taman Kopo Indah, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dapil Kabupaten Bandung, dan juga selaku Ketua Fraksi Nasdem, Ibu Hajah Tia Fitriani, dengan menerapkan protokol kesehatan, didampingi Kepala Desa Mekar Rahayu, Camat Marga Asih, dan beberapa perangkat desa se-Kabupaten Bandung, beserta puluhan masyarakat dan perwakilan kader-kader DPC Nasdem yang akrab disapa dengan nama Dulur Satya di Kabupaten Bandung. Dulur Satya, relawan Bu Hajah Tia. Dulur Satya, yang ada di hatinya kami. Dulur Satya, anu pasti mulai Ibu Hajah Tia. Pemimpin anu sajati, bikin nama cukena gini, anu kahiji, pemaparan Pancasila. Kadua katilu, kumudin jengi KRI, anu kahopat, Bhinneka Tunggal Ika. Dulur Satya, Dulur Hajah Tia. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Atas kersa menghadiri Camat Marga Asih kepada Asep Iswani tentang akhila kebangsaan. Alhamdulillah. Oke, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Gini, kepada Pak Kades Papura, Desa Tandia, Desa Saka, DPC atau mewakilinya, Sekur DPC Marga Asih di Desa Mekar Rahayu. Hampir semua sudah hadir di sini. Serta kabupaten hadir di sini semua ada 7 orang. Juga ada Korcam, jadi struktur dua aja. Oh, cuma sedapil dua saja. Jadi di sini ada hadir juga sedapil dua juga ya. Kordes sedapil dua. Ya, alhamdulillah di orang terpanggil ini merasa jadi guru. Sehingga setiap pertemuan kami akan selalu hadir dengan kekeluargaan. Dan alhamdulillah insya Allah struktur pun kita rangkul dan kita ada satu keluarga. Yang jelas kita ingin bahwa negara kita kokoh.
utama dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Seluruh rakyat Indonesia harus memiliki cara pandang yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah empat pilar kebangsaan MPR Republik Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila dapat baik sekian sejak pada tahun 1945. Hasil kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dipandu oleh MC Wak Jenong berlangsung lancar, hikmat, dan santai. Dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan desa dan camat, bahkan di tengah-tengah pemataran materi, turut diselingi dengan yel-yel dari Dulur Satya yang dipimpin oleh MC. Ibu Dr. Ana Hajar, Tia Putrian, sosialisasi empat pilar kebangsaan. Selamat datang dengan merasa surat yang telah dilanjutkan dan Muhammad Sebuah-Sebuah ini, mudah-mudahan ya dalam kegiatan ini bulan ini masih bulan Syawal ya, yang beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan bahwa kedudukan kami dalam kaitannya dengan masalah politik, karena kami sebagai pembina politik ya, di wilayah kecamatan, partai politik yang berada di wilayah kecamatan itu ya tidak lepas dari tanggung jawab sebagai pembina politik di pemilu serentak 2024. Tapi mungkin ya akhir-akhir kemarin sudah terjawab ya dengan pernyataan Presiden ya untuk melanjutkan proses tahapan kaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak di 2024. Jadi insya Allah kita jangan punya gitu ya. Insya Allah jadi ya untuk pemilu serentak 2024 yang untuk pileg-nya yang nanti akan diselenggarakan di bulan Februari. Kalau tidak salah sudah ditetapkan tanggal 14 Februari. Jadi untuk para politisi termasuk ya para anggota dewan untuk menuju nanti 2024 ya harus sudah bersiap dari sekarang untuk membina para konstituen, warga masyarakat ya untuk meraih dukungan kembali. Termasuk mungkin salah satu upaya yang dilakukan oleh Bu Perhajar Tia Fitriani memelihara silaturahmi dengan konstituennya yang kayaknya ada kelima sila yang coba saya mengingat silanya. Kesempatan setiap warga negaranya untuk memeluk kepercayaannya saling menjaga satu sama dengan lainnya dan melalui masa di sini ada menandakan satu. Jadi berarti walaupun kepercayaan yang berbeda tapi tetap satu. Memandang sempuring sebelah teman Islam itu ayu ngaos bingah ku ayang ayu acara silaturahmi ibu dewan sabulu dulu Satya sadayana sehat sadayana pinternya yang mudah-mudahannya sadayana dan juga alhamdulillah dewan ya kebenaran ya ayah orang Melayu ayah roe bagus
tim sukses api Kudewa dia aduh hadir dia alhamdulillah panggilan nyarangan ka dulu setia nuhun pisan Pak Agus mantep Pak Agus Pak ya Pak Agus teh seueur Kudewan CS Abdi Unggul ya Agus di Pamentasan Agus di Mekarahayu sami Agus Bonana sareng deui simkuring nah tur ke nuhun simkuring mah panggilan ngarojong we ka khususnya ka Ibu Tia Bu Aja Tia Bu Dewan mudah-mudahan anjeunna anu di acara itu penting sama Pak Payun sing ngajan tenten di Ibu Dewan pentingnya Dewan Provinsi selamat Ibu Dewan Provinsi juga ada games sehingga menambah semarak kemeriahan dan hiburan untuk kegiatan tersebut. Siapa? Lagi tahu pikir mas. Wis mantap. Menerapkan bahwa Pancasila, jiwa Pancasila ini adalah jiwa orang-orang jujur. Jujur pada diri sendiri adalah lama orang aku tetap jujur. Siapakah yang hadir ke sini? Sebelum ke sini belum sempat mandi. Karena aku itu mandi. Jawan. Cing anu teh mandi dulu. Bau. Jangan Pancasila. 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 Alhamdulillah hari ini saya hadir di Dapil 2 Kabupaten Bandung, ada 4 kecamatan di sini. Kami undang perwakilan dari 4 kecamatan tersebut dan semua koordinator tiap desa hadir. Ada berapa desa di sini ya? Ini semua hadir semua di sini alhamdulillah dan saya berharap melalui sosialisasi hari ini 4 pilar kebangsaan bisa tersampaikan kembali pada masyarakat di daerah masing-masing. Karena saya yakin yang hadir pada hari ini adalah mereka agen-agen perubahan yang akan membawa perubahan ke depannya. Dan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan ini bukan hanya sebagai pemahaman semata, tapi akan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi selama ini saya melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar ini selalu kita berpindah-pindah tempat ya biasanya. Atau berpindah-pindah peserta, berganti peserta. Dan alhamdulillah semakin kesini malah penerimaannya sangat baik. Bahkan ternyata banyak permintaan juga bahwa sosialisasi ini perlu diterapkan juga kepada para pemuda seperti itu. Jadi ada mungkin pada kesempatan bersamaan dengan Sumpah Pemuda yang akan datang itu akan disampaikan pesertanya adalah para karang taruna ya supaya itu bisa menjadi pencerahan bagi mereka walaupun mereka sudah paham. Tapi ini kegiatannya kan menggairahkan kembali gitu ya. Jadi ada semangat baru walaupun ini ada pemahaman yang lama tapi kita tumbuh kembangkan kembali sehingga saya harap dijadikan sebagai patokan mereka dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin bahwa yang namanya memahami Pancasila itu hanya bukan sebagai pemahaman belaka.
tapi itu diterapkan sebagai sebagai pedoman dalam kita berperilaku sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut akan menjadikan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita ini betul-betul diterapkan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Saya berharap dan sangat insya Allah saya percaya kepada rekan-rekan Dulur Satya ini, rekan-rekan Dulur Satya, mereka adalah bisa menjadi wakil yang menyampaikan kembali kepada masyarakat di lapisan bawah, sehingga terutama di lapisan keluarga, karena pembentukan karakter anak itu dimulai dari tingkat keluarga. Saya terima kasih untuk Nasdem yang telah melaksanakan 4 pilar di Desa Mekarayu. Saya mendukung sekali, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita mengikuti kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Hajah Tia Fitriani, yang disampaikan untuk masyarakat. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini memang sangat perlu ya untuk disosialisasikan kepada warga masyarakat, untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ya warga masyarakat, masyarakat Indonesia terkait dengan 4 pilar kebangsaan dalam rangka nanti untuk menciptakan ya memperkokoh kesatuan, persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami 4 pilar ini ya mudah-mudahan warga masyarakat bisa lebih nanti ya menciptakan persatuan dan kesatuan, ya rasa nasionalismenya lebih tumbuh lagi sehingga tetap NKRI ya semakin utuh, semakin jaya gitu dengan dibangun melalui 4 pilar kebangsaan ini. Ya kalau secara umum mungkin ya memang harus perlu ada upaya peningkatan terus ya kaitan dengan nasionalisme warga masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini akan menambah, memperkokoh ya wawasan kebangsaan ya warga masyarakat Indonesia. Semoga dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan dalam mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera, juga betapa pentingnya pendidikan karakter bangsa dengan mengedepankan kearifan, identitas, tradisi lokal dan budaya sebagai upaya membangun karakter bangsa menghadapi tantangan zaman.